Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam spirit milenial bagi para penyuka konten-konten tentang dunia spiritual. Hari ini, tepatnya malam ini, kami sampai di titik lokasi yang akan kami eksplor untuk mencari, mendapatkan ataupun mencoba untuk berkomunikasi dengan dunia di sebelah. Inilah kami sebelum memulai konten yang kami lakukan di titik lokasi. Biasanya ya selain berdoa, ngopi dulu, ngerokok dulu, dan santai-santai dulu lah, karena perjalanan lumayan juga, lumayan jauh gitu. Belum lagi nanti penelusuran oleh tim kita mencari mana spot-spot yang memang ada daya magnetnya, yang memang bagus, yang jelek, atau energi-energi yang memang sekedar lewat, nanti juga akan ada penelusurannya. Setelah itu ya barulah kita lakukan action di lokasi yang memang benar-benar dikira oleh tim kita ada dan mempunyai power yang bagus. Nah, saya kira itu aja. Jangan lupa untuk tonton terus, jangan di skip videonya, like, comment, and subscribe agar konten ini, agar kita bisa terus memberikan konten yang bagus untuk para spirit millennial semuanya. Untuk itu juga saya mohon maaf kepada para spiritual lainnya, para senior, para kakak, para kakang yang memang mengerti, yang memang tahu yang atau apa kami lakukan semua hanya bukan hanya sebagai hiburan tapi juga untuk ini loh, kita para milenial, para anak muda mencoba mewarisi apa yang pernah leluhur kita punya. Banyak atau sedikitnya yang kita punya, kami lakukan sebaik mungkin. Dan tujuan kami ke sini tidak untuk menyinggung siapapun. Untuk itu, saya mohon sekali lagi minta maaf kalau memang ada beberapa pihak yang tidak menyukai atau ya konten ini, ya kami mohon maafkan. Inilah kami apa adanya, spontanitas dan tidak ada rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam spirit milenial. Oke, selamat malam spirit milenial. Kita udah sampai di spot, di titik yang udah dilihat sama tim kita nih. Ini titiknya nih, katanya udah energinya lumayan sih. Kira-kira kalau emang ada para yang nonton apa atau gimana, silakan aja komen dulu di komentar. Soalnya kita juga mau ngadain giveaway bagi para komentar yang sudah subscribe channel kita. Pokoknya adalah dari kita kayak sedikit souvenir lah gitu. Nah, terus untuk malam ini nih coba dilakuin oleh sedulur kita nih, Joshua nih dari Jakarta. Dia coba berlatih juga di sini, di bawah bimbingan, bukan di bawah bimbingan sih, ya kolaborasi lah sama kita biar dia bisa wujudin apa yang ada di tempat ini nih. Oke deh, nggak usah lama-lama. Oke Jos, silakan, biar cepat, ini soalnya mau hujan juga. Kayak tadi aja. Sip. Coba kita coba. Ya. Titik-titiknya.
juga dibantu nih sama Kang Andri nih, sama Mas Randri nih. Soalnya juga lumayan kayaknya energinya. Kayak biasa ngumpet-ngumpet. Lu jangan cabut. Ya kayaknya udah apa yang Joshua lakuin udah ketemu, dia nyelip. Emang begitu modelnya. Ngumpet. Ya silakan. Oke, Jos, kita diambil. Kira-kira apa? Kijing bungkem sepertinya. Oh, kijing. Kira-kira Kang Adi bisa jelasin kegunaan atau nama? Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita ngedapetin kijing bungkem yang beraja bertuliskan lapas ya. Ini wasilahnya sih untuk pageran, pager gaib, keselamatan, juga untuk pembungkam. Misalkan ada bos-bos besar yang sering marah-marah, insya Allah kita bawa ini dengan niat ingin meluluhkan hatinya dia, jangan sampai marah, dia akan terbungkam. Udah pasti diritualin dulu ya Kang ya? Iya betul, kita netralisir dulu. Netralisir. Oke. Selaraskan energinya biar bisa kita manfaatkan. Ya cukup sekian istilahnya penelusuran kita malam ini. Alhamdulillah ini hasil yang kita dapat dari sedulur kita Joshua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.